Halo guys. Oke, di video kali ini kita akan belajar skill futsal. Nah, untuk hari ini kita akan belajar 3 trik jebakan atau tipuan yang bisa kalian gunakan saat bermain fun futsal bersama teman-teman kalian. Seperti apa sih triknya? Ini dia. Yuk, langsung saja kita ke tutorialnya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Pertama, tarik bola posisi menyilang ke dalam menggunakan sol sepatu kaki terkuat, lalu ayunkan kaki terkuatnya keluar melangkahi bola. Selanjutnya, lakukan gerakan berpura-pura seolah gagal mengambil bola, tujuannya untuk menipu lawan, lalu dengan cepat tarik kembali bolanya dan bulirkan ke arah berlawanan menggunakan bagian dalam kaki terlemah. Pertama, tarik bola ke dalam menggunakan sol sepatu kaki terkuat, lalu tendang menyilang keluar menggunakan kaki bagian dalam dengan tujuan menipu lawan agar mengambil bolanya. Selanjutnya, dengan cepat tarik kembali bolanya lalu bulirkan ke arah berlawanan menggunakan bagian dalam kaki terlemah. Pertama, tarik bola menyilang ke dalam menggunakan sol sepatu kaki terkuat dan pantulkan kembali menggunakan tumit kaki lalu silangkan kaki terlemah dari belakang untuk melangkahi bola dengan tujuan menipu lawan agar mengambil bolanya. Selanjutnya, dengan cepat tarik kembali bolanya menggunakan kaki terkuat lalu gulirkan ke arah berlawanan menggunakan bagian dalam kaki terlemah. Kali ini jumpa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.